kembali saya Timothi di sini. Selamat datang di channel Timothi Agjok. Nah, hari ini saya akan modifikasi sebuah Chevrolet Trax. Nah, jadi di Chevrolet Trax ini itu tempat Karigen Rakelnya ya. Jadi kalau kalian ya semua orang pasti tahu lah ya. Kalau tahu saya mungkin aneh, tapi kalau tahu Rigen tuh biasa lah. Kak Rigen ini, Kak Rigen hari ini mempercayakan sebuah Nissan Chevrolet Trax-nya untuk kita modifikasi interiornya dengan warna elegan di bagian jok, kalau di bagian door trim. Nah, jadi kalian tuh bisa lihat hasil dan prosesnya tuh pengerjaan mobil ini seperti ini. selain dimodifikasi di bagian jok mobil, itu Chevrolet Trax ini juga dilakukan modifikasi di bagian ini ya, velg. Nah kebetulan kalau velg itu sudah diganti menggunakan HSR, ini kayak sih ring 18 kayaknya, brand Aselera. Lalu di bagian interior kita langsung bahas aja di bagian interiornya ya. Kita udah sampai di interiornya Chevrolet Trax Karigen. Jadi kalau di tempat Karigen ini kebetulan dikerjain jok sama di bagian door trim ya. Jadi kalau di bagian jok ini kalian bisa lihat yang menggunakan model Lamborghini Urus dan menggunakan material Acura Yutaka, dimana bahan ini itu memang diklaim bahan yang adem ya. Lalu selain adem dia juga mewah. Jadi kalau adem itu biasa ngukurnya dari beberapa parameter, jadi bisa diukur dari suhu tertingginya tuh berapa. Kalau bahan yang memang biasanya adem tuh dia suhu tertingginya itu nggak tinggi-tinggi banget, jadi bisa dibilang lebih rendah dibanding dengan bahan-bahan lain. Lalu perubahan suhunya itu juga lebih cepat. Jadi kalau misal kita habis parkir mobil di tempat yang panas, lalu kita nyalain mobil dan nyalain AC, dia ademnya lebih cepat. Nah lalu juga untuk breathable itu juga di Acura Yutaka ini bagus banget ya. Ini menggunakan warna bergendi. Jadi kalau misal warna-warna bergendi itu bisa dibilang warna yang bunglon. Jadi kalau sekilas terlihat merah, tapi sekilas juga terlihat coklat. Nah kalau warna bergendinya Acura Yutaka itu dia benar-benar mirip banget, bisa dibilang identik banget dengan warna bergendinya Toyota Harrier 2014 sampai 2018 ya, atau 2019. Nah kalau Harrier itu kan memang interiornya black dan juga warna bergendi. Itu waton warna Acura ini itu yang paling mirip dengan yang punya Harrier punya. Nah lalu untuk di bagian jok ini, kalau misal kalian pasang paten seperti Karigen ini konturnya jadi kerasa banget ya. Jadi kita duduk jadi lebih nyaman, lalu lebih muluk punggung, karena memang Chevrolet Trax ini itu fiturnya dan kemewahannya itu memang biasa kalau mobil-mobil Amerika itu lebih tinggi dibanding mobil Jepang ya. Build quality-nya juga, kayak misal kalian bisa lihat switch steering ini dia udah lengkap nih sampai cruise control, lalu tombol-tombolnya lengkap semua, instrumen clusternya juga keren. Ya, kuncinya juga di tahun 2013, 2014 udah kayak gini sih, keren. Ini kita nyalain, kalian bisa lihat tuh. Nah, sampai pengaturannya tuh lengkap banget. Nah, kalau mobil Chevrolet itu kemarin kan kita udah pasangin tuh. Jadi semuanya aman ya, airbag semua aman. Itu di sini ada pengaturan lampu yang dimana tuh cukup lengkap. Ada autonya juga, auto leveling, cukup lengkap semua. Pokoknya mobil-mobil US tuh biasanya memang fiturnya tuh lengkap, mewah gitu ya, dan juga build quality-nya bagus. Kalian bisa lihat plastiknya tebel. Lalu di sini udah sunroof tuh. Mobil mana yang maksudnya dapat dengan budget yang sama bisa dapat fitur seperti ini ya, ya Chevrolet ini. Tapi memang kalau misalkan punya Chevrolet sekarang harus banyak belajar tentang mobil ini, karena biasa kalau mobil-mobil Chevrolet itu karena dia banyak fitur ya, lebih kompleks sistemnya, jadi kita harus lebih mempelajari dia punya sistem ECU segala macam, sehingga kalau ada apa-apa kita nggak langsung panik, kita bisa tahu penanganan mobil ini seperti apa. Dan juga kalian bisa ikut komunitas juga kalau misal punya mobil-mobil seperti ini. Nah ini plastiknya tebal banget nih, gila kuat. Dan ini laci-lacinya soft opening semua ya, yang ini enggak, tapi ini sih soft opening, cakep. Nah jadi seperti itu ya untuk pengerjaan Chevrolet ini, joknya seperti ini. Kalau untuk di bagian door trim kita juga retrim ya, kalian bisa lihat nih dengan warna bergendi juga. Nah ini ada jahitan, dan kalau misal tadinya itu di sini kalau nggak salah bahannya kain, kita duduk di sini jadi bahannya kulit, jadi nyaman banget kalau dipakai. Di bagian belakang juga kita udah retrim juga. Nah kita langsung review di bagian belakang ya. Nah ini di bagian belakang itu kalau misal ini headrestnya ternyata gede banget ya, dan unik. Kalau headrestnya biasa kan ini ya, ini dia bisa kayak pengaturannya naik turun, dan juga kemiringannya bisa diatur nih. Keren banget ya headrestnya. Nah, jadi kalau kita duduk di sini dia lebih maju. Kalau yang biasa-biasanya yang nggak bergerak itu ya, ini kan busanya tipis. Nah, ini kebetulan bisa tebel, jadi kita lebih maju. Ini di bagian jok belakang juga jadi semi bucket. Nggak tahu ini semi bucketnya berasa banget ya. Nah, di sini ada cup holder, kita udah pasangin rapi. lalu kantongnya juga kita bikin semua, jadi kelihatan seperti bikinan OEM atau bikinan pabrik. Ini karpetnya juga ada diganti menggunakan comfort ya, di Auto Netcare kalau nggak salah. Nah ini untuk door trimnya, jadi untuk pengerjaannya seperti itu. Nanti besok kita mau antar ke Kak Regen mobilnya.